Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hidup sehari-hari tentu manusia membutuhkan lawan bicara. Tentu manusia hidup berdampingan dengan yang lain. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial, son politikon, kata tokoh demokrasi dari Amerika. Atau dalam bahasa agama kita yang kita anggap bahwa kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Fa'ilinasi anfa'uhum lillah. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat terbanyak bagi manusia yang lain. Tapi di samping itu, bahwa dalam bergaul sehari-hari dengan manusia, bersihkan hati kita. Sebab dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Idza sahat sal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu ala wa yallah. Dalam tubuh itu ada segumpal daging. Seandainya daging itu baik, baik seluruh amal. Seandainya daging itu buruk, buruk seluruh amalnya. Ala wa yallah. Ingatlah bahwa segumpal daging yang dimaksud adalah al-qalbu, hati. Dalam bergumul bergaul sehari-hari, jaga hati, pelihara hati, bersihkan hati. Sebab ada energi positif ketika hati itu bersih, dan pasti ada energi negatif ketika hati itu kotor. Lalu apa yang bisa mengotori hati atau penyakit hati lah? Penyakit itu hati apa? Satu, hati bisa terkotori dengan takabur. Dua, riya. Takabur, riya. Kemudian sum'ah. Kemudian ragu. Itu adalah su'udon. Itu semua adalah penyakit hati. Takabur. Takabur itu dalam kaidah ilmu tasawuf disebut ihtikarun nasi wa jabul mari wa ihtikarun nasi, merasa bangga dengan yang dia miliki dan merendahkan yang lain. Itu takabur, bangga dengan sesuatu yang dia miliki kemudian merendahkan yang lain. Itu takabur. Adiknya takabur itu ujub. Kalau ujub itu ijabul mari, hanya rasa bangga saja yang berlebihan. Sudah mah gede hulu, tapi tidak merendahkan yang lain. Sama juga ujub, takabur, adik kakak itu adalah penyakit hati. Kemudian riya itu penyakit hati. Penyakit hati. Sudon, sudon, ragu terhadap Allah, ragu terhadap kekuasaan Allah, sudon, berburuk sangka baik kepada Allah atau kepada manusia, itu adalah penyakit hati yang bisa mengotori hati. Kata Imam Al-Ghazali bahwa satu dosa, satu noda keraguan atau takabur itu kanutati syaudai fi waraqatul khudra fi waraqatul abiyad. Bahwa dosa itu, bahwa penyakitnya itu bagaikan satu titik noda hitam dalam kertas putih.
ketika dipelihara kesombongan, riya, suudzon, ragu, kemudian uzum, itu akan mengkristal ron, gelap, gelap, hatinya gelap, hitam. Tapi jangan ragu, jangan takut, tetap bersemangat karena ada obat hati. Apa? Satu, ikhlas. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dua, sabar. Itu obat hati. Tilu, syukur. Tiga, syukur. Itu obat hati. Ikhlas, sabar, syukur, yakin. Itu obat hati yang penyakit pahit yang tadi itu. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu bersih. Bersihkan seluruh kegiatan ibadah, baik mahdoh, bermahdoh, dari penilaian-penilaian makhluk. Semuanya bergantung kepada Allah. Penilaiannya. Kedua, syukur. Syukur itu menerima pemberian Allah, kemudian ditasarufkan atau dijalankan kepada hal-hal yang Allah ridhoi, Allah sepakati, Allah setujui. Itu namanya syukur. Terima syukur itu. Kemudian kita nafkahkan, kita tasarufkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi, itu syukur. Sabar, apa sabar? Menerima ujian, menerima cobaan. Kita terima, sabar bertahan. Sabar itu bertahan, menerima, bertahan, cari solusi. Jalan keluarnya seperti apa, itu sabar. Gak ada istilah sabar, oh, ada. Sabar gaya tungtung, nah, karena sudah gak ada. Sabar tak pernah berujung. Sabar bukan nerimo tanpa ikhtiar. Sabar itu menerima semua ujian dari Allah atau pahitnya hidup, lalu kita cari solusi. Itu namanya sabar. Kalau menerima tidak cari solusi, wah itu tidak mensyukuri anugerah Allah seperti akal, pikiran, anggota tubuh yang Allah anugerahkan, tidak diperdayakan, bunuh diri namanya. Dan yang terakhir, obat hati adalah yakin. Yakin. Yakin terhadap kekuasaan Allah. Yakin terhadap takdir Allah. Kaitan dengan rezeki misalnya, yakin. Atau dengan musibah. Tidak mungkin Allah memberikan ujian musibah di luar batas kemampuan. Urusan rezeki, tidak mungkin Allah memberikan nyawa, ruh. Kalau Allah tidak bertanggung jawab dengan rezeki, Allah beri nyawa. Jangan manusia, subhanallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaa'aha fi kitabin mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi. Seluruh makhluk yang berjawa, tidak Allah ciptakan makhluk yang berjawa illa 'ala rizqiha, kecuali Allah tahu jawab rizqinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana hidupnya makhluk itu. Wa mustawdaa'aha, dan harus disimpan di mana makhluk itu. Kurbi kitabin mubin. Semuanya Allah tentukan dalam kitab Lauh Mahfuz. Di mana hidupnya, bagaimana cara hidupnya, persenjataannya untuk mencari, mempertahankan hidup seperti apa, Allah berikan bekal. Luar biasa. Yakin kepada takdir Allah. Yakin terhadap kekuasaan Allah. Seyakin-yakinnya. Allah tidak memberikan ujian di batas, di luar batas kemampuan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan ilmu pengetahuan. Semuanya sudah Allah atur. Yakinlah dengan anugerah Allah, yakin dengan kekuasaan Allah. Dengan modal keyakinan, insya Allah kita akan diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi penguat terhadap keyakinan dan keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kita bisa merasakan indahnya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat Ramadan. Wa aminkum wa ma fi al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.